Masih lagi mendengarkan Carta Suria Top 40. Macam biasalah, ha, tengah hari macam ni temani oleh saya Fizy Ali dan juga Suraya Borhan. Ya betul, dan tadi lagu persembahan Kak Mish, Misha Umar dengan Tanpa Rela. Mm-hmm. Dan sekarang ni Kak Mish pun gigih tau. Dia tengah buat latihan vokal bersama dengan Datuk Syafinas. Okay. Untuk menjayakan Orkestra Simfoni Kebangsaan bersama Misha Umar lah of course lah kan. Pada 30 Oktober nanti 8:30 malam di Panggung Sari Istana Budaya. Yes. Dia kena... ada ajak I. Dia ajak you. Dia tak ajak I, tapi kenapa konsert tu tak buat sekarang? At least you boleh pergi sekarang. Sebab I nak bersama dengan tetamu kita ni. You please don't be so biadab, okay? Okeylah, untuk minggu ni kita bersama dengan siapa, Suraya? Kita ada Nona, Nona. Kumpulan Nona. Hello. Hello. Okey, kita ada tiga orang kat sini. Raja, Inchan dan juga Leila. Ya. Yeah. Okey, so tu berhati-hati ya. Fizy Ali sangat-sangat biawak. So, yes. Bahaya. Bekas biawak. Sekarang okey dah. Selalu buaya. Rek ni yang rek biawak lah. Eh, hey, kalau tengok korang ni muda-muda lagi. Raja, umur berapa? Umur saya Saya 25. 25. Ya, Inchan ni umur? Saya 18. Oh, mudanya. Baby. Dan seorang lagi Leila. Saya lagi muda 17. Serius lah. Tambah 10. Tapi tak nampak usia pun. Nampak lebih kurang je. Okay, dan juga mungkin ada yang bertanya, siapakah diorang ni? Kalau ikutkan Suria dah main dah lagu diorang tau. Okay. Kumpulan Nona iaitu Kasuari tajuk lagunya. Dan kita akan bincangkan benda ni lebih lanjut kejap saja lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu di nombor yang ke-19, Suraya. Persembahan Kimi Kimo Lukas Sikta featuring Datuk Jamal Abdillah dengan Neraca. Suria. Terus dengarkan Carta Suria Top 40. Tadi persembahan Stacey di tangga ke-18 dengan lagu Peluk. Dan Stacey ni lah orang kuat. Aha. Di sebalik penubuhan kumpulan Nona ni. Yes, yang dianggotai oleh Raja, Inchan dan juga Leila. Okey, kalau bercerita pasal nama Nona ni, siapa nak cerita? Daripada mana nama tu? Okay, mungkin Raja boleh cerita sikit. Okay, okay. So macam of course lah, kita orang bincang mana nak cari nama group ni kan. So Abang Akim dan Kak Stacey lah yang tercetusnya nama Nona ni. Macam mana boleh tercetusnya Nona? Macam mana, okay, Nona ni kan macam anak-anak dara yang tak kahwin lagi, masih single. So begitulah juga Nona ini. Okay. Oh, faham. Macam Inchan dah ada boyfriend dah? Ya ke? Bawa-bawa umur you laju je. Tak, biasanya budak-budak macam ni boleh jadi artis tak ngaku tau. Dia kata tak single je. Dia no boyfriend tak apa. Dia boyfriend pun tak apa. Tapi yang penting dia tak kahwin lagi. Itulah jadinya. Banyak Nona. Ada S kat belakang macam ramai je tu. Okeylah, okay, itu dah kita cerita pasal nama Nona. Kejap lagi nak cerita pula pasal lagu diorang. Tak nak cerita pasal lagu dulu lah, saudara. Kita cerita pasal personal diorang dulu kejap lagi, okey? Boleh. Okey, itu dia lagu di nombor yang ke-17 minggu ni bersama dengan Kakak Azraf, Janjiku. Masih lagy bersama dengan Suraya dan juga Fizy Ali, Fizy tak pernah-pernah aku tersalah sebut nama aku ni. Kenapa, Tahu tak apa. Fizy Ali di Carta Suria Top 40. Ya, betul. Bersama kami berdua ada kumpulan Nona. Merupakan orang kata dia penubuhan Nona ni asalnya daripada Akim dan Stacey lah. Yes. Dah berapa lama dah ditubuhkan kalau ikutkan? Nak masuk setahun dah kot. Hujung tahun ni Dan kenapa tiga orang je? Kenapa bukan empat? Macam Blackpink contoh. Kita nak Inchan jawab. Inchan jawab boleh? You berkenal dengan Inchan ni. I suka yang muda-muda. Ada jawapan ke Inchan? Kenapa tak empat orang? Kenapa tiga orang? Tak nak tambah seorang lagi ke? Maybe Suraya nak masuk grup korang ke? Boleh ke rasa? Tak boleh, I dah kahwin. Dia nak yang single. Tak ada fikir macam empat orang ke kan? Raja? Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Macam Nona Inchan ni dia baru je masuk. Menggantikan Rika kan? Yes. Okay. Jadi kalau nak tanya kenapa bertiga bukan berempat, ada siapa-siapa yang mungkin boleh jawab? Raja atau Leila? For now memang kita orang nak bertiga. Sebab macam kumpulan-kumpulan lain pun ada yang berempat, berlima. So kita orang nak fokus on tiga. Tapi in the future Mungkin boleh tambah member. Tapi dari segi, sebab kalau ikutkan ialah bila maksudnya kumpulan ni kita akan menari. Kalau bertiga choreograph je lebih senang ke macam mana? Dia sama je. Dia seorang kena tengah ke? Dua kena tepi kan. Tiga tu nombor yang cantik lah. We like that now. Yes. Okay, kejap lagi nak tanya pula macam mana diorang bertiga ni boleh masuk kumpulan Nona. Dan I nak fokus kepada Inchan saja sekejap lagi. Baiklah, ini dia takut lah dengan you. Jom kita dengarkan lagu di nombor yang ke-15 bersama dengan Hakim Rusli, Mimpi. Terus dengarkan Suria. Itu dia Fia Julia dengan lagu Penantian di tangga ke-14 tidak berubah kedudukan minggu ini di Carta Suria Top 40. Dan kalau anda nak mengundi, nak naikkan kedudukan, boleh pergi ke www.suria.my ataupun pergi je dekat app Suria. Boleh download di App Store juga Play Store secara percuma. Undi dekat situ. Terbaik. Dan kepada pendengar-pendengar Suria yang selalu dengar lagu ni,
Kasuwari tajuk lagunya. Penyanyinya adalah kumpulan Nona dan mereka ada bersama dengan kita. Kita ada Raja, ada Lela, ada Inchan. Ayo Inchan. Okey. Inchan yang paling muda lah. Ya. Yeah. Dan anggota terbaru sebenarnya. Ya. Yeah. Kalau ikutkan kita nak tanya pada Inchan dulu. Macam mana you boleh tiba-tiba masuk kumpulan Nona ni Inchan? Boleh terpilih. Terpilih. Sebab tak ada orang dah ke macam mana? Buat audition atau? Ya, yeah, audition. Dari audition. Dari audition. So masa audition tu apa dia suruh you buat masa tu? Nyanyi. Nyanyi lagi? Nyanyi dua lagu lah time tu. Lagu Melayu lah. Lagu Melayu dengan English. Lagu rancak ke macam mana waktu lagu tu? Lagu Jiwang. Jiwang. Ui, you pandai lagu Jiwang eh. Kalau ingat lagi masa audition tu, dia suruh nyanyi lagu apa masa tu? Lagu Hurt dengan lagu Fia Julia Perasaanku. Dan ada tak salah satu kriteria tu mereka kata kena pandai menari ke tak perlu? Kena pandai TikTok. Kena pandai menari lah. Itu kriterianya lah. Kena pandai menari betul. Okay. Kalau tak pandai kayu lah. Yelah kan. Okay, yang macam Raja pula macam mana boleh masuk kumpulan Nona ni? Okay, sebelum adanya Nona ni, Raja memang backup dancer Stacey. So memang dah lama jugalah menari untuk Stacey for almost 5 years. So memang benda Nona ni dalam, memang ada dalam perbincangan dia lah. So macam nak, macam nak buat girl group lah. Jom Raja join. Okay. Oh, terus okey je you Okey, on je. Sebab kita dah okey dengan dia. Kita dah selesa kan. So just kita cubalah. Boleh try lah. Sama macam Lela lah juga. Betul. You pun backup dancer? Saya tak selama Raja lah. Tapi perjalanan dia lebih kurang lah. Okey, nice. Inchan okey ya? I suka lah tengok dia ni. Kepada yang mungkin yang tengok muka. Jangan, dah tutup pengadap dah. Inchan ni macam mana comel dia muka dia. Boleh tengok kat Instagram Suria lah. Kita akan update nanti, okey? Tengok, tapi sekarang kita dengarkan lagu di tangga ke-13 minggu ini. Kita berehat dulu Suraya. Kejap lagi baru kita umumkan. Okey, Suria. Terus dengarkan carta Suria Top 40. Tadi kita cakap pasal nombor 13. Dah pun anda dengarkan tadi Persembahan Amir Masdi dengan lagu Eso. Okey, masih lagi bersama dengan Suraya Borhan dan juga Fizi Ali. Dan juga kita bersama dengan kumpulan Nona. Yes, Nona. Guys, ini saja-sajalah nak sembang kan. Sebab bila kita tengok kumpulan penyanyi wanita di Malaysia ni, ada beberapa antaranya yang macam dikaitkan dengan korang adalah kumpulan Dollar. So ada tak macam orang cakap, eh korang nak tiru Dollar lah, ada tak? Ataupun kalau orang cakap, apa yang you guys akan bagi tahu react semula? Macam mana? Nak cakap you all lain ke? Kita bukan Dollar, kita orang Nona. Konsep yang berlainan ke macam mana? Nama pun dah lain. So Nona ni kan kita melambangkan, nak cakap you guys lagi power menari ke? Tak ada juga, lain-lain lah. Semua ada kelebihan kekurangan masing-masing. So kita di sini untuk mewarnai lagi industri muzik, untuk perbanyakkan lagi kumpulan-kumpulan M-pop di Malaysia. Wow, I suka je jawapan Lela lah. Malah jawapan dia dah tulis skrip. Tapi our mentor memang Kak Stacey lah. Memang Stacey is our idol. Macam mana perjalanan dia, macam mana dia perform, macam tu jugalah kita orang Cuba nak capai. Yes. Okay, kejap lagi ada satu cabaran untuk Inchan sahaja. Okay. Dia kata masa audition kan nyanyi lagu Jiwang. So kita nak suruh dia nyanyi lah. Nah, lagu Jiwang lah, kejap lagi Inchan dia. Stand by. Tapi kita layan dulu lagu yang berada di nombor 12, Jatuh Satu Anak Tangga, tajuk dengan Izinkan Aku. Suria. Masih lagi mendengarkan carta Suria Top 40. Kita dah dengar dah lagu di nombor yang ke-11 tadi bersama dengan Siti Nodiana dan juga Numhan sekali lagi. Ya, lagu itu naik satu anak tangga. Jangan lupa untuk anda yang nak mengundi di www.suria.my ataupun di aplikasi Suria FM. Alright, kita masih lagi ada kumpulan Nona. Okay, tadi macam kita cakap ada sikit cabaran lah. Sebab Inchan ni kira anggota baru kumpulan Nona. Ya. Paling jadi, baru masuk lah. Yelah, macam yang Lela dan juga Raja ni, kita tahu dia jenis macam mana. Menari, menyanyi pun okay kan. Macam Inchan ni, kita nak try dulu. Sebab dia katanya waktu audition itu dia kena nyanyi lagu Jiwang Yes. Dan macam mana kita nak dengarkan sikit semula kalau waktu audition tu lagu tu. Kejap sikit. Abang nak buka kamera phone kejap. Okay Inchan, you memang gatal. I tengah ambil video, you nak hantar bini you ni. Tak, ini untuk Suria. Aku report je. Okay Inchan, silakan. Mengapa ku selalu dibuai dusta dan derita, selalu dibelai bicara manisnya. Patutlah dia terpilih suara dia sedap. Aduh, tahu tak apa, tanya Inchan tapi semua orang KL ke ataupun ada orang yang luar? Inchan orang Sabah. Sabah. Boleh bakal lah kau. Yeah,
itulah. Okeylah, kita berehat dulu di Carta Suria Top 40. Masih lagi mendengarkan Carta Suria Top 40. Selamat berhujung minggu dan juga selamat memandulah kepada anda yang memandu hari ini yang mungkin dalam perjalanan balik ke kampung ataupun nak menuju semula ke Kuala Lumpur. Ya. Dah bercuti beberapa hari dah kan? Betul. Dan hari ini 23 Oktober kau dengarkan di hari Sabtu Carta Suria Top 40 ni. Kalau ulangannya hari Ahad, 24 Oktober lah hari ni. Ya, dan kita sekarang ni bukan berdua saja Suraya Borhan ya. Yo, kita bersama dengan kumpulan yang menyanyikan lagu ini. Okey, siapa yang paling banyak menyanyi dalam lagu ni? Lagu ni. Sama Nona Raja kot. Sebab dia banyak patah-patah perkataan ni. Yeah, don't you dare to play. Sebab banyak kesound-sound orang sikit. Jadi Raja yang paling banyak kena nyanyi dalam ni lah. Kalau compare dengan yang lagi yang lain tu. Masih kurang lah sebenarnya. Okey. Cuma saya agak orang kata apa ni, agak sukalah dengan tajuk lagu dia, Kasuari eh. Kasuari or Kasuari? Kasuari. Kasuari bermaksud kejap lagi dia akan cakap lah Suraya. Janganlah sekarang. Habis semua cakap kat sini. Sabar. Jom kita dengarkan lagu di nombor yang ke-10 dulu bersama dengan VE dengan Tunggu Suria. Itu dia lagu di nombor yang ke-9 minggu ini bersama dengan Sarah Suhairi. Mungkin masih lagi mendengarkan Carta Suria Top 40. Ya, Fizy Ali, saya Suraya Borhan. Juga kita ada Raja, Intan dan juga Inchan dan juga Lela. Ya, awak kena sebut tu betul Suraya. Depan diorang kena ada nama Nona. Nona Raja, ya. Nona Inchan, Nona Lela. Yes, mereka dari kumpulan Nona. Cuma tadi Inchan kata Inchan dari Sabah. Tapi tak ada bunyi Sabahan eh. Kalau Stacey kita masih dengar lagi. Kalau dia borak dengan kita, seronok dengar dia punya slang Sabahan tu. Sebab dari kecil duduk di sini. Sudah bunyi. Tadi sikit-sikit dia cakap. Okay, jadi kita nak tanya tadi maksud ataupun ialah di sebalik lagu Kasuari ni, siapa yang penciptanya dan sebagainya lah. Silakan, siapa? Okay, lagu ni diciptakan oleh Hang Nadim dan Bunga Cantik. Oleh Bunga Cantik. So lagu Kasuari ni dia macam tentang simbolik macam mana kita nak menjalani hidup, biar daripada segi percintaan, kejaya semua. So kita kena selalu kentalkan jiwa, jadi macam sekuat burung kasuari. Keringkan jiwa jadi kasuari. Itu maksudnya sesuai lah dengan diorang punya sesuai group ni kan, perempuan memang kena macam tu. Orang panggil apa, girl power. Lagi keluar. Okey, jom sekarang kita dengarkan dulu lagu di nombor yang ke-8 minggu ni bersama dengan Acik dengan Sembuh Terus Layan Suria, segalanya hiburan. Itu dia lagu di nombor yang ke-7 minggu ni bersama dengan Kaibaha Bangkit Semula. Dan anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda semua di www.suria.my. Carta Suria Top 40 dan lagu Kaibaha tadi dah berada selama 23 minggu di dalam carta kita lah. Okey, jadi kita masih lagi bersama dengan kumpulan Nona. Okey guys, kita ni jelah sebelum korang datang sini, kita ada buat research sikit lah pasal korang ni kan. Cik, tanya lah Suraya soalan pandang. Jangan tahu, soalan pada dia, pada semua kita tanya. Soalan-soalan jenis awak kan, Leza, awak yang tahu. Kan? Kenapa gaduh waktu proses rakaman music video? Dengar cerita sampai bergaduh korang. Apa masalah? Siapa ni? Tengok nanya siapa yang patut ke depan dan ke belakang? Bergaduh sebab apa ni? Kenapa korang bergaduh ni? Baru korang ni nak bergaduh apa ataupun hal ni? Ataupun hanya gimmick semata-mata? Siapa yang bergaduh eh? Adalah sebenarnya terjadi benda tu ke? Ada. Masa tu tengah shooting music video. Adalah sedikit salah faham yang macam lari-lari position. Yang kita kan dah berkali-kali take yang so macam penat. Dan betul, mungkin betul. Ada satu orang tu macam tak penat-penat ke apa. Itu yang terjadinya lah. Terjadinya bergaduhan je lah. Raja ni koreografer kita, so dia particular sikit bila pasal menari. Oh mestilah. Sebab macam dia kata dah praktis banyak kali. Lepas tu kita nak kerja siap cepat kan. Yelah, Raja dah buat banyak-banyak kali. Lepas tu Lela tak nak ikut pula. Macam mana ni Lela? Jadi bila gaduh tu macam mana, berapa lama settle untuk teruskan balik rakaman? Oh, settle time tu juga. Okay, you nak masuk ke tak? Aku tak nak keluar. Wamboy. Biasalah, just perempuan kan bergaduh mulut macam tu. Itulah, perempuan dengan perempuan tak okay. Tapi bila dalam kumpulan memang macam tu kan. Dan lagi kalau awal-awal yang dah lama pun bergaduh, apatah lagi yang baru form kumpulan lah. Sebab kadang-kadang benda ni semua untuk menguatkan lagi kumpulan tu. Okay, alright, jom kita dengarkan dulu sekarang ni lagu di nombor yang ke-6 bersama dengan Annie Zakri dan juga Syamil. Goodbye, hello, terus dengar Suria. Itu dia lagu di nombor yang ke-5 minggu ni bersama dengan Lia Aziz, Kucu Kuca. Masih lagi mendengarkan Carta Suria Top 40 dan ada lagi Suraya Borhan dan juga Fizy Ali. Ya, bersama dengan kumpulan Nona, ada Raja, Lela dan juga Inchan. I dah dua kali bagi tahu you tak boleh sebut nama dia pendek. Kenapa? Kita bersama dengan Nona Raja, Nona Inchan,
Jangan dengan Nona Lela. Dah macam buah Nona. Iya. Tapi okay, memang korang memang nama tu memang nak stick macam itulah. Maksudnya memang kena ada Nona di depan lah. Yes. Ha, sebab mereka nak orang kata highlight nama kumpulan kan. Okay, kalau ikutkan ini adalah single yang pertama. Dan planning untuk next lagi ada ke? Mungkin single perancangan kedua. Perancangan. Inchan nak jawab? Oh, okay, Inchan jawab. Okay. Yeah, sila, sila. Ini aku nak kena fokus depan. Okay, sila Inchan. Jangan, dia tak jawab nanti. Untuk perancangan nextnya lah. Ada. Dah ada material? Sekarang dalam perancangan nak buat lagu baru. Oh. Very soon. Okay, lagu tu macam ni juga lagu. Dance-dance-nya lagu ni. Tak. Oi. Yeah, macam... Nantikan. Alah, tenang je korang. Nantikan. Dia boleh bocorkan rahsia. Inchan ni bagus. Awak ni jujur lah. Cuba kita tanya lagi soalan. Kita offkan mic dua orang ni. Kita tanya lagi. Eh, siapa dalam kumpulan ni paling nakal sekali, Inchan? Dia lah. Aduh, payah juga macam ni. Aduh, jomlah kita dengarkan sekarang ni lagu di nombor yang keempat bersama dengan Hafiz Shuaib dan juga Annie Zakri. Berakhirlah pencarianku. Hanya di Suria. Hafiz Shuaib dan juga Annie Zakri, berakhirlah pencarianku. Naik 4 anak tangga minggu ini di nombor 4 di carta Suria Top 40. Hafiz pula. Itu nama betul dia. Rizie Ali nama betul Hafiz Yudin. Ya, saya. Kenapa bagi nama betul saya? Yelah, kena Hafiz Fizi. Aduh. Dan saya Suria Bohan juga Nona. Yes, masih lagi ada Nona Raja, Nona Inchan dan juga Nona Lela. Yeah. Okay guys, kalau kita tengok sesebuah kumpulan tu kan kadang ni je lah ada orang akan pergi ke hadapan lebih. Contohnya tiba-tiba nanti kan kita tengok antara bertiga ni Inchan akan jadi seorang pelakon. Ada offer lain lah. So macam mana dengan group? Adakah ada perjanjian? No, kalau nak kena ambil semua. Tak ke macam mana? Solo ataupun tak kisah. Buat masa sekarang ni kita fokus dengan kita bertiga dulu. Kita commit dalam perhubungan ini dulu. Nak bagi strong dululah. Betul. Yes. Nama Nona eh. Yelah, tapi sebab, kalau ada rezeki lain, kita tengok macam mana. Why not? Yelah, sebab kalau tak silap korang ni pun pernah duduk dalam studio dulu dah berapa lama? Dua minggu duduk bulan. Studio. Berbulan lah. Untuk dapatkan chemistry tu kan. Yes. Sebab bukan senang kan. Betul. Sebab semua datang dari different orang kata. Background. Yes. Walaupun backup dancer tapi bukannya rapat dan sebagainya kan. Biasa-biasa je lah. Maksudnya hanya mengenali begitu saja kan. Okay. Ya ke? Kita ni rapat jugalah. Tapi untuk rapat sebagai satu group lain kan? Dia lain. Sebagai backup dancer tu lain. Yes. Dan satu lagi soalannya macam kan bila kumpulan Nona lagu, ada yang kata macam alah memanglah anak didik Stacey. Tapi lagu pun macam Stacey punya style. Apa komen Nona? Sebab tu memang ciptaan Stacey. Kan? Sebab kata macam dibayangi Stacey. Sebab tapi bila orang dengar lagu tu, ini lagu Stacey ni. Tapi bukan, ni kumpulan Nona. Dia macam tu tau mula-mula. Kita memang bawa barang kat Stacey. Tapi kita tambah selera Nona Raja, selera Nona Lela, Nona Inchan juga. So lepas ni Stacey lah backup dancer you all. Okay lagi. Kita berehat dari carta Suria Top 40. Kita dah dengar dah tadi lagu di nombor yang ketiga bersama dengan Adira, Kesempatan Bagimu. Di nombor kedua bersama dengan Wani Hasrita dan juga Sofia Liana, Pedas. Dan kejap lagi kita akan umumkan siapakah juara carta Suria Top 40. Rasanya ni juara baru yang seraya. Ya, juara baru nantikan. Tapi kita masih lagi bersama dengan kumpulan Nona. Yes. Nak didik Stacey dan juga Hakim lah. Kalau anda baru dengar. So kita nak tanya apa lagi perkembangan ataupun yang Nona nak highlight. Yang latest pasal Nona. Yes. Oh, sekarang ni Nona kami baru buat YouTube channel kami sendiri. So before this memang pernah buat lah macam cover-cover lagu tapi under label Rhythm and Rhyme Entertainment. So sekarang ni YouTube channel ni kita mau to explore sendiri, pilih lagu sendiri, untuk menari sendiri. Content pun kita yang sendiri buat. Ada cover, maybe ada vlog sikit. So jangan lupa follow. Macam mana nak follow tu? Dekat mana YouTube-nya? Nak search apa? Search je N-O-N-A dekat YouTube. Maybe ada not official. YouTube channel. Okay, nice. Okay lah, apa pun nak ucapkan terima kasih lah kepada korang bertiga dah datang hari ni. Thank you. Menceriakan kita. Yes. Dan juga mungkin kita nak minta last word lah. Kita start dengan Raja dulu lah. Mungkin kepada fans-fans, kepada penyokong-penyokong, kepada Nona, silakan. Okay, to Nonation dan fans-fans di luar sana, thank you for supporting us. Dan teruskan lagi support kami dan stay tuned. Yes. Okay, stay tuned. Lela. Sama juga. Thank you Nona Nation. Kepada pendengar luar sana, thank you ada bersama Nona naik turun sama-sama. So kita memang
Tunggu sekejap je lagi, kita ada something yang sangat excited untuk orang semua. Kongsikan lah. So Inchan kena jawapan lain. Tak Inchan tak ada. Tu dua je. Sabla. Tak ya. Tak ada. Okey Inchan, silakan last word daripada awak. Tak apa. You cakap Sabah pun tak apa. Orang faham. Jangan risau. Boleh. If you want talk in English, I also understand. Talk. You talk only lah. Last word. Silakan. Kepada fans. Ke non-nations. Okay. Ataupun mungkin Inchan nak kongsikan, Inchan kan anggota baru dan sebagainya. Cakap dia tak apa, dia risau, kita edit nanti. Ini recording, jangan risau, aku yang edit. Tak apa, slow-slow boleh. Thank you support Nona, group Nona. And Nona Inchan ni a new member, so keep support us lah. Yes. Jadi nak tengok Inchan menari, kena tunggulah upcoming project. Dan kita tengok music video lah. And tengok dekat YouTube channel Nona. Wah, Inchan dah pandai. Okay guys, kita akan jumpa lagi nanti. Jom kita layan sekarang ni juara carta sudah top 40. Milik siapa, Suraya Borhan? Milik siapakah? Milik siapakah? Kita ucapkan tanya kepada Sufian Suhaimi dengan Cinta Tak Bertepi. Suria. Woo!